guys, welcome back to ARKG Channel. Sekarang Are akan membahas mengenai pantangan vertigo ya guys ya, yang perlu dihindari. Pantangan vertigo penting untuk diketahui dan dihindari oleh beberapa orang yang sering mengalami kondisi ini ya guys ya. Dengan menghindari beberapa pantangan tersebut, keluhan vertigo bisa lebih cepat mereda dan tidak sering kambuh ya guys ya. Nah, yang pertama adalah menggerakkan kepala secara tiba-tiba ya guys ya. Menggerakkan kepala secara tiba-tiba salah satu pantangan vertigo yang perlu dihindari adalah terlalu sering menggerakkan kepala secara tiba-tiba ya guys ya. Terlalu sering menggerakkan kepala secara tiba-tiba seperti menoleh, menunduk, lalu gerakan tersebut bisa menyebabkan otak dan telinga bagian dalam menjadi sensitif sehingga munculnya vertigo ya guys ya. Jadi hindari menggerakkan kepala secara tiba-tiba ya guys ya. Lalu mengubah posisi tubuh terlalu cepat. Nah, merubah posisi seperti dari berbaring ya guys ya. Dari berbaring langsung berdiri atau dari posisi duduk lalu berdiri ya guys ya. Nah, itu semua memicu tekanan darah rendah. Ya. Dan hal ini bisa memicu kambuhnya vertigo saat bangun tidur atau setelah berbaring guys ya. Cobalah untuk duduk dulu selama sekitar 5 sampai 10 menit guys ya. Baru pelan-pelan berdiri agar tekanan darah tetap stabil guys ya. Lalu mengkonsumsi makanan tinggi garam ya guys ya. Orang dewasa memerlukan asupan garam sekitar 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Asupan garam yang berlebih bisa memicu ketidakseimbangan asupan cairan dalam tubuh ya guys ya. Sehingga beresiko menyebabkan vertigo. Nah, hindari garam atau MSG ya guys ya secara berlebihan. Lalu mengkonsumsi makanan tinggi gula ya guys ya. Gula merupakan sumber energi utama tubuh, tetapi bisa juga menjadi penyebab vertigo ketika dikonsumsi secara berlebih guys ya. Batasi asupan gula sekitar 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan ya guys ya. Lalu mengkonsumsi kafein. Kafein bersifat diuretik ya guys ya, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi dan memperburuk gejala vertigo. Karena itu, batasilah makanan atau minuman berkafein seperti kopi, teh hijau, soda, sereal, coklat ya guys ya. Lalu mengkonsumsi alkohol. Alkohol dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh ya guys ya, sekaligus menyebabkan terjadinya dehidrasi. Dan kedua kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan berupa vertigo ya guys ya. Jadi hindari alkohol ya guys ya. Selanjutnya merokok. Zat-zat kimia di dalam rokok ya guys ya mampu merusak pembuluh darah di telinga bagian dalam ya guys ya, yang berperan dalam keseimbangan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan vertigo. Jadi hindari merokok juga ya guys ya. Lalu sering terlambat makan. Telat makan membuat tubuh kekurangan gula, yaitu sumber energi utama untuk tubuh ya guys ya. Ketika tubuh kekurangan gula atau energi, otak akan kesulitan untuk bekerja dengan baik ya guys ya. Sehingga keluhan pusing, sakit kepala, dan vertigo bisa lebih mudah kambuh ya guys ya. Nah guys, sekian saja info dari ARKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Sehat selalu dan see you. Bye-bye.